Jangan salah tafsir. Besi-besi yang terpacak pada kenderaan itu tadi bukan batang joran. Pemilik kenderaan itu juga bukan Tonto. Sebenarnya mereka semua adalah peminat radio amatur dan menjadi ahli pelbagai persatuan radio amatur yang ada di negara kita. Mereka semuanya mempunyai lesen menggunakan alat komunikasi itu yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Bagaimana mereka berkomunikasi? Calling any station, IWC to India Papa Delta, stand by. Okay, IWC to India Papa Delta, IWC to Juliet Oscar, returning. Assalamualaikum, selamat petang. Baik bang, lokasi di mana kalau boleh diinforkan? IWC to India Papa Delta, IWC to Juliet Oscar, standing by. Dalam lingkungan yang dekat, malah mereka boleh berhubung dengan rakan-rakan ham serata dunia. Apa yang membanggakan, peminat radio amatur ini bersedia melakukan kerja sukarela tanpa memikirkan soal keuntungan. Okey, sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang bersifat sukarela, Satuan Radio Amatur Negeri Pahang atau ringkasnya Peramah berperanan dalam beri bantuan komunikasi awal kepada agensi-agensi yang terbabit dalam kerja-kerja menyelamat dan membantu mangsa banjir seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, JP3 dan juga pihak polis. Jadi maklumat-maklumat awal seperti tempat-tempat yang telah mula dinaiki air, jalan-jalan yang terputus, tempat-tempat yang memerlukan pemindahan mangsa banjir dan juga mereka-mereka yang memerlukan rawatan dan juga bantuan kecemasan dapat disalurkan lebih awal melalui rantaian ahli-ahli peramah yang berada di seluruh negeri Pahang. Jadi kepelbagaian latar belakang ahli-ahli peramah sendiri yang terdiri daripada ahli-ahli Jabatan Bomba dan Penyelamat, doktor, ahli-ahli JPA3, jurutera, juruselam dan sebagainya sebenarnya dapat membantu kerja-kerja pemindahan dan membantu masa-masa banjir ini dengan lebih berkesan. Jadi sebenarnya peramah amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang yang banyak membantu dalam menaik taraf serta meningkatkan kemudahan perhubungan. Alat-alat komunikasi kami serta pancar ulang supaya kerja-kerja menyelamat dan bantu di masa akan datang dapat berjalan dengan lebih licin, lancar dan juga menyeluruh. Radio amatur salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan tetapi ada etika.